Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guys. Hari ini kita akan melihat penampilan dari Bang Alif Pata again. Oke, guys. Penampilan Bang Alif Pata yang terakhir ini adalah sebuah lagu dari seorang mega bintang, ya kan? Raja Pop Michael Jackson dengan lagunya Black or White. Oke, guys, kita akan mendengarkan dan melihat penampilan dari Bang Alif Pata, ya tentunya. Oke, guys, kita akan melihat dan mendengar penampilan dari Bang Alif Pata yang pasti wow. Oke, check it out. Oke, guys, kita akan lihat penampilannya Bang Alif Pata, Black or White. Keren banget, guys. Ya kan, kita ngobrol dulu sejenak, guys. Ya kan, ini adalah lagu Black or White yang diciptakan oleh Michael Jackson yang dulu, dan dari lagu tersebut menceritakan tentang seorang lelaki yang berkulit hitam, ya kan, yang mencintai seorang wanita yang berkulit putih. Dengan adanya suatu perbedaan, ya kan, di antara hitam dan putih, ya kan, menjadi perbincangan di kala itu, ya guys. Dan black or white, black artinya hitam, white artinya putih. Kalian juga pasti tahu black or white apa. Oke, guys, kita lanjut. Thank you.
penampilan dari Bang Alif Bata tadi sangat menghibur kita, guys. Wow, keren. Keren mainnya, main gitar keren, guys. Salut kagum dengan penampilannya Bang Alif Bata dengan lagunya Black or White Michael Jackson. Wow, luntikan jarinya, petikannya, guys. Wow, keren, guys. Super buat Bang Alif Bata, super. Wow, keren, 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 keren. Gimana lagi cara mainnya, sampai Oke, guys. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan kita akan ketemu di lain kesempatan dan kita akan menyaksikan apa ya penampilan berikutnya dari Bang Alif Bata. Oke, guys. Jangan lupa, guys. Please subscribe dan bunyikan loncengnya, guys. Biar ada kabar terbaru dari gue, guys. Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.